Berikut fakta-fakta penangkapan Moh Suki Alsani alias Mas Kiki, anak Kiai Jombang tersangka pencabulan. Upaya penangkapan Moh Suki Alsani alias MSAT kini tengah menjadi sorotan publik. Ayahnya yang merupakan seorang Kiai Jombang melindungi putranya. Proses penjemputan paksa tersangka berlangsung alot. Bahkan, petugas sempat mendapat kendala karena dihalangi ratusan simpatisan Mas Beki. Usaha kepolisian membuahkan hasil dengan membawa tersangka pada Kamis 7 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Berikut fakta selengkapnya dikutip dari tribunjatim.com dan kompas.com. Sehari sembunyi di dalam pondok. Proses penjemputan paksa Mas Beki oleh Polda Jatim sudah dimulai sejak Kamis 7 Juli 2022 pagi. Lokasinya berada di pondok pesantren Siti Kia, Ploso Jombang, Jawa Timur. Kapolda Jatim, Irjen Pol Niko Afinta, mengatakan pihaknya saat ini mengedepankan komunikasi dengan pihak orang tua tersangka agar menyerahkan anaknya. Upaya polisi tidak berjalan mulus hingga akhirnya membuahkan hasil setelah kurang lebih dari 15 jam. Mas Beki menyerahkan diri sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tersangka selama ini bersembunyi di sekitar Ponpes, Siti Kia. Polisi alami kesulitan. Polisi sempat kesulitan dalam proses penjemputan Mas Beki. Petugas membutuhkan beberapa waktu guna menyisir area pondok pesantren. Ditambah lagi, terdapat banyak ruangan tersembunyi dalam lingkungan lembaga pendidikan agama seluas sekitar 5 hektar tersebut. Niko menyebut penjemputan paksa Mas Beki bagian penting dari proses penegakan hukum. Selama ini tersangka dinilai tidak kooperatif kepada pihak kepolisian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!